Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي ألف بين قلوب المؤمنين فأصبحوا بنعمته إخوانا وصلاة الله وسلامه على الرسول الكريم المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا اجعلنا من المتحابين فيك ومن المتزاورين فيك ومن المتجالسين فيك ومن المتبادلين فيك إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من الحقد والكبر والرياء والعجب وحب الدنيا. اللهم يا ربنا ويا ساتر العيوب استر العيوب ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ببركة الحبيب المحبوب. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu kemuliaan, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita pada saat ini. Lintaskan panjatan doa, panjatan doa, karena Anda di tempat yang mulia, doa Anda akan dikabul. Anda di tempat yang disebut dengan taman surga. Lintaskan panjatan doa, semoga seperti Allah mengumpulkan jasad kita, Allah mempertemukan hati kita, sehingga kita menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah. Dan seperti Allah mempertemukan kita saat ini, semoga kelak Allah mempertemukan kita di surga. Di tengah-tengah kita ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang perlu terus kita cermati, kita perhatikan adalah urusan hati. Urusan hati kita. Sebab permasalahan zahir ini dari batin. Yang semula senang, kita memandangnya menjadi tidak senang karena ada benci di hati. Melihat rumah yang bagus, kita ingin membelinya dan kita senang dengan rumah itu, dan kita menabung untuk bisa beli rumah karena senang rumah. Gara-gara rumah itu didahului oleh orang yang kita benci, maka kita menjadi benci dengan rumah itu. Jadi menjadikan rusak pandangan di mata ini karena hati yang rusak. Itulah diisyaratkan oleh baginda Nabi ini. Kalau ini benar, maka kalau hati benar, semuanya akan benar. Lalu bagaimana cara menjaga hati? Cara menjaga hati, tidak cukup kita membersihkannya dengan bermacam-macam ilmu. Bukan, memang disebutkan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir akan tenang hati, tenangnya hati ya bersih. Dengan berzikir, dengan menyebut nama Allah, kita berusaha. Bahkan dengan akal kita juga, kita kasih cari ilmu. Ilmu membersihkan hati ya, agar hati kita bersih. Berzikir innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hati yang bergetar itu hati yang bisa, hati yang bersih di saat mendengar firman Allah, ayat-ayat Allah bergetar. Getar itu apa? Ada reaksi, ada sambutan. Baik, biarpun kita menyuburkan hati dengan zikir dan yang lain-lainnya, ibaratnya kita bersihkan itu hati,
Tapi kalau ternyata kita tidak menjaga cendelanya, maka akan masuk ke dalam hati kekotoran-kekotoran. Ibaratnya kamar kita bersihkan, tapi di luar banyak debu. Cendelanya kita buka, debu akan masuk. Kita bersihkan, debu akan masuk. Lalu apa cendelanya hati itu? Cendelanya hati hanya dua, mata sama telinga kita. Kalau orang tercipta dalam keadaan buta dan tuli, enggak akan muncul dengki dan dendam di dalam hatinya. Tapi seseorang menjadi kotor hati karena ini dibuka, ini mata. Cendelanya itu di sini. Maka yang penting hari ini kita menjaga mata, menjaga telinga. Pilah dan pilih apa yang hendak engkau lihat. Pilah dan pilih apa yang akan engkau dengar. Kita benci dan marah kepada tetangga karena kita mendengar atau melihat kok. Kalau enggak ngerti, enggak melihat, enggak marah kita. Nah, seperti itu. Jadi karena mata, maka dari itu ayo kita kembali kepada pendidikan baginda Nabi yang diajarkan oleh Allah kepada beliau untuk menasihati orang beriman. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang beriman agar bisa menjaga mata mereka. Wa kullil mu'minani wa kullil mu'minati yaghuddu min absarihin. Dan kepada para wanita hendaknya menjaga mata. Tentunya ini pelajaran panjang yang tidak mungkin kita hadirkan dalam waktu singkat ini. Telinganya ntar ada ilmu sendiri. Sekarang ilmu menjaga mata, Hasan. Menjaga mata ada dua di sini. Menjaga mata zahirin, mata pandang. Maka harus kita perhatikan apa yang kita lihat saat ini. Apa yang kita lihat? Yang dilihat oleh mata kita. Hari ini kita sering dirusak oleh pemandangan-pemandangan yang dilihat oleh mata kita. Yang tanpa kita sadari itulah yang diisyaratkan Nabi akan mencabut, menghindari hilangnya nur hati. Yaitu di saat kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, menjadikan malas beribadah. Mata, apa yang kita lihat di alam nyata dan alam maya. Dan jangan main-main urusan mata. Efeknya luar biasa, efek buruk, efek negatif daripada pandangan yang liar. Maka dengar Allah SWT berfirman, kullil mu'minina, hei orang-orang yang beriman, hendaknya menjaga matamu. Jangan mengentengkan urusan-urusan yang haram dilihat, karena itu akan mempengaruhi hati sehingga menjadi malas beribadah. Kelihatannya dekat kepada Allah, tapi kekhusyukan tidak ada, bahkan sehingga dia bermaksiat dalam keadaan dia beribadah. Dia enggak sadar karena hatinya hati yang kotor. Gara-gara pandangannya yang kotor suka melihat yang diharamkan. Maka perlu kami sampaikan, jangan meremehkan urusan pemandangan yang ada di handphone kita, yang ada di televisi, yang ada di laptop, di internet yang kita lihat. Sudah waktunya kita harus berubah. Sebelum berlarut-larut menjadi kekerasan hati, menjadi hati kita keras, hati kita kotor. Belum lagi yang demikian itu akan menjadikan na'udzubillah, orang biasa mohon maaf ini, masalah film-film atau gambar-gambar yang tidak pantas untuk kita lihat. Itu yang rusak mental kita sendiri. Yang rusak mental kita sendiri sehingga kita akan mencari yang ada di khayal kita. Karena mohon maaf suka melihat film-film kotor dan sebagainya. Karena suka melihat film semacam itu, lihat. Dia sudah tidak bisa memandang istimewa pasangannya. Karena yang lihat di film lebih bagus daripada ada di pasangannya. Maka mukadimah keindahan di rumah adalah kepandaian kita di dalam menjaga mata kita. Jangan meremehkan yang demikian itu. Jangan meremehkan kalau Anda seorang, jangan mendengar fatwa-fatwa ngaco yang disampaikan sebagian orang. Ada ustadz mengatakan kalau untuk suami istri nonton film begitu enggak apa-apa. Kalau Anda ustadz punya hobi kotor begitu, jangan difatwakan. Anda sendiri saja jangan rusak umat. Ini bahaya sekali, mentalnya rusak. Gara-gara sering nonton film-film kotor, gambar-gambar itu mentalnya rusak. Dalam Islam ada namanya mahram. Mahram itu haram menikah. Seorang ibu dengan anak, seorang saudara dengan saudara, kakak adik, laki perempuan, mahram.
yang pada dasarnya mahram itu tidak akan syahwat. Tidak ada seorang anak syahwat dengan ibundanya. Akan tapi hari ini gara-gara tontonan yang salah yang ditonton seorang anak mengintip ibunya lagi di kamar mandi. Hari ini pengakuan banyak. Dari mana itu semuanya? Seorang ayah syahwat dengan anak perempuannya. Seorang adik syahwat dengan gara-gara tontonan. Maka jangan main-main urusan yang demikian ini. Ini bahaya sekali, jangan meremehkan. Yang rusak mentalnya kelihatannya manusia, tapi otaknya sudah iblis. Belum lagi keindahan akan hilang di rumah. Dia akan memandang, oh istriku cuma begitu saja. Oh suamiku lebih indah yang aku lihat. Bagaimana seorang laki-laki tiba-tiba berkata, aku tidak bisa berhubungan dengan istriku kecuali aku sudah nonton film kotor. Berarti yang menjadikan bangkit syahwat bukan pasangannya, tapi tontonannya. Dan ini bahaya sekali. Dan jangan mau wahai suami jika diajak istrimu untuk melihat yang demikian itu. Dan jangan mau wahai istri diajak suamimu nonton yang demikian itu biarpun alasan untuk bangkitkan syahwat. Dan Anda jangan ajari pasangan seperti itu. Karena apa? Diajari mula-mula nonton dengan suaminya. Waktu suaminya pergi, dia ingin melihat, nonton sendiri. Akhirnya apa? Meremehkan pasangan. Ini dari mata kotor hati. Sehingga dalam banyak riwayat tentang bahayanya pandangan kepada aurat, melihat aurat itu tiba-tiba menjadi nur iman itu dicabut. Sehingga seolah-olah punya iman tapi tidak ada cahayanya. Tidak akan berpengaruh kepada anggota tubuh untuk beribadah. Waspada wahai saudara-saudari dengan mata. Apa yang Anda lihat? Istighfar, Allah Maha Pengampun. Jangan ulang, jangan main-main. Semakin Anda menjaga mata Anda, semakin indah di pasangan Anda. Semakin indah di rumah Anda. Apalagi yang masih bujang dan sebagainya, akan semakin mudah untuk bisa menjauhi kemaksiatan. Tapi kalau diobral, hati-hati. Yang rusak mental. Seorang ibu syahwat dengan anaknya dan seterusnya. Naudzubillah. Kerusakan di semesta ini, kerusakan di dunia ini, mukadimah kerusakan nanti di akhirat. Ini sekelumit kami sampaikan tentang urusan mata, zahir pandangan yang kita lihat. Makanya Anda sebagai seorang tua, hati-hati memberikan media atau alat elektronik kepada anak-anak Anda. Di beberapa pesantren, ada beberapa anak melakukan satu pelanggaran syariat di pesantren-pesantren, ternyata setelah dilacak adalah karena pernah dibebaskan oleh orang tuanya untuk nonton yang demikian. Orang tuanya enggak tahu karena beri fasilitas dan rata-rata. Khususnya para pembimbing dan pendidik, kalau ternyata punya anak, punya kelainan dalam perilaku akhlaknya tidak baik, itu tidak serta-merta. Khususnya zaman ini, pembahasan semacam ini harus sering dihadirkan agar semua waspada dan urusannya hukuman dari Allah. Susah beribadah, mudah bermaksiat. Baik, ini adalah pandangan yang harus kita jaga dari mata kita tentang aurat. Aurat-aurat yang membangkitkan syahwat. Sekarang ada aurat yang lain lagi. Mari kita menjaga mata kita dari melihat aurat, artinya bukan aurat di situ. Mari kita menjaga mata kita dari melihat aib dan kekurangan orang. Maknawi, aurat maknawi. Aurat zahir tadi, syahwat yang bagian aurat maknawi. Jangan biasa Anda ingin tahu tentang kekurangan seseorang. Jangan menjadi orang fuduli, pengen tahu saja. Naudzubillah, ada orang hidupnya pengen tahu kekurangan orang. Dan ketahuilah, dia adalah orang yang diseksa oleh Allah sebelum diseksa di akhirat. Tolong sadari dirimu sendiri kalau ternyata Anda golongan orang yang penasaran kalau dengar beritanya orang, maka Anda dalam siksa Allah di dunia. Para kekasih Allah dahulu itu kalau mau keluar rumah, ingin bergabung, ingin berkumpul dengan orang-orang, bersedekah dan memohon kepada Allah, ya Allah, dengan sedekahku ini tutup kekurangan sahabat-sahabatku dari mataku. Aku tidak ingin melihat kekurangan sahabat-sahabatku dan saudaraku. Tapi dasar si busuk tadi, si kotor hati tadi apa? Ingin mencari-cari, dan ingat hukumannya di hadapan Allah di dunia sebelum di akhirat. Dalam hadis disebutkan, man tatabba'a aurata akhihi. Barang siapa mencari-cari kekurangan saudaranya, mencari aib dan dosa saudaranya, tatabba'a aurata akhihi. Kalau ada orang mencari-cari kekurangan saudaranya, tatabba'allahu auratah. Allah akan bongkar aibnya dia. Lihat, kalau Anda melihat orang yang suka mencari kesalahan orang, dia akan dibongkar aibnya. Wal yafdahu walau fi wasti baitihi. Allah akan rendahkan dia biarpun di tengah rumahnya. Makanya tiba-tiba dia terhormat. Anaknya tidak menghargai dia, istrinya tidak menghargai dia, temannya tidak menghargai dia. Kenapa?
Dia suka mencari kesalahan orang, aibnya orang, kejelekan orang. Jangan pengen tahu, ada orang hobi naudzubillah, HP-nya temannya ketinggalan 5 menit saja, cep, di tangan dia, sudah kemana-mana. Tangannya cerdas. Langsung tahu, oh gini ya, oh gini, Masya Allah, naudzubillah. Kalau Anda punya perasaan, Anda punya kebiasaan jelek sepanjang, tobat kalau tidak ingin terhinakan nanti. Akan direndahkan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Kadang begini nih, duduk begini. Temannya buka handphone di sampingnya. Mungkin lagi WA dengan istrinya atau bagaimana. Mungkin lagi ribut mungkin lah. Dia ngelirik kok gini. Sudah faham dan bisa nyimpulkan. Sama tafsirnya. Naudzubillah. Tapi hadir pengajian, tidak paham-paham dia. Ada model begitu, coba aja. Kalau Anda merasa semacam itu, pengen penasaran dengan kurang orang, Anda busuk, harus sudah pahami. Anda tobat kalau tidak Anda ingin direndahkan oleh Allah. Misalnya kayak ini ada perpustakaan, masuk rumahnya saudaranya atau tetangganya atau temannya. Di situ banyak buku-buku sejarah buku ini. Apa yang diambil dia? Buku agenda. Memang orang busuk. Kalau Anda punya sifat semacam itu, segera berbenah. Maka kami himbau, gak perlu seorang istri pengen tahu handphone suaminya. Seorang suami pengen tahu handphone istrinya. Hari ini handphone seperti hati kok. Anda titip handphone ke saya, setelah tidak dijadikan akan suami bekak sampai mati. Ngapain saya buka-buka? Gak ada perlunya. Kalau nemukan kebaikan, iya. Kalau nemukan yang enak hati, tambah hati rusak. Tapi ada orang punya penasaran terus. Na'udzubillah. Akhirnya punya kebiasaan ini, mencari kejelekan orang. Lah kalau sudah tahu kejelekan orang itu gak sampai di situ. Setan itu gak deh mau kayu, aku sudah tahu kok. Sudah tahu dibawa kemana oleh setan? Ngomongin kejelekan orang. Biasanya begitu. Setelah ketemu, ngomongin kepada kejelekan orang. Dan memang ada kecerdasan di dalam membidik kejelekan itu ada. Bisa melukis kejelekan orang itu. Jadi ciri kejelekannya di mana itu tahu. Faham, na'udzubillah. Jika Anda tergolong orang yang paling penasaran melihat rahasianya orang, rahasia mungkin maknanya di situ, maka ketahuilah Anda kotor banget. Dan juga awas, jika ada orang yang menceritakan rahasia-rahasia orang lain kepada Anda, kalau Anda kedatangan orang yang orang itu menceritakan rahasia orang kepada Anda, siap-siap. Nanti pada gilirannya rahasia Anda akan disampaikan ke orang lain. Karena Anda telah berhadapan dengan manusia busuk. Jangan bangga kalau ada orang ceritakan rahasia orang kepada Anda. Suatu ketika giliran Anda akan dibongkar juga. Maka jangan mau kalau ada orang menceritakan jelek orang, stop. Ini tempat bukan untuk itu, wahai hamba Allah. Bukan untuk menjelaskan kejelekan orang. Nah sekarang kalau seandainya kita sudah terlanjur melihat kejelekan orang, kita terlanjur tahu apa langkah kita. Pertama, pastikan Anda tidak cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Cukup antara engkau dengan Anda dengan Allah, Anda dengan dia. Mintalah kepada Allah, ya Allah, itu temanku, itu saudaraku, ya Allah, melakukan satu kesalahan, melakukan dosa, ampuni dia. Contoh mungkin Anda seorang tokoh atau ustaz. Ada orang mengadu karena ketidakpengertiannya. Bercerita, ya ustaz, aku kepleset dalam zina, ya ustaz. Gimana cara tobat saya, ustaz? Dia tidak ngerti. Padahal kalau mau tobat, langsung tobat saja, enggak usah bercerita. Cuma karena dia tidak mengerti, lalu ngadu kepada sang ustadz, maka ustadz pun punya amanat. Haram bercerita kepada siapapun, biarpun kepada istrinya. Ada orang ngadu kepada kami banyak, tapi spesial antara saya dengan dia. Enggak boleh. Saya ceritakan kepada siapapun. Haram. Dan jangan pengen menceritakan. Ini kalau sudah terlanjur kita melihat kekurangan orang, jangan menceritakan. Pengen tahu aibnya orang, sirnya orang, rahasianya orang, itu kejelekan. Ada kisah pada zaman Sayyidina Umar ibn Khattab. Ada orang ngadu ke Sayyidina Umar. Orang ini kayak semangat. Mungkin ada orang hari ini semangat amar ma'ruf nahi mungkar gitu loh. Akan ada orang model semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kurang ilmu kayaknya. Teriak-teriak atau bagaimana sudah. Ini ceritanya orang ini penasaran. Tetangga itu ngapain sih? Jangan sampai saya punya tetangga gak benar kan begitu. Rumah Arab itu ada rumah kehormatan, ada harim. Setiap rumah itu halamannya ada temboknya. Tembok melingkar jadi gak ketahuan dari luar.
Seandainya anak gadis kita buka kerudung pun enggak keluar dari luar. Rupanya ada satu orang itu tetangganya itu iseng, pengen tahu apa sih yang dikerjakan. Pas nengok ke atas melihat mabuk di situ. Kurang ajar ini. Mabuk tetangga saya ternyata. Datang ke Khalifah Umar bin Khattab, "Ya Khalifah, ini ada yang perlu dibenahi." "Apa?" "Aku punya tetangga enggak benar, pemabuk rupanya dia." "Gimana ceritanya?" "Saya itu hanya sekedar feeling saja, mungkin bahasa gini. Perasaan saya, nah gini kayak feeling. Saya pengen lihat, akhirnya saya naik ke pagar, ternyata kelihatan Khalifah, dia mabuk. Dan saya melihat langsung dengan mata sendiri, bukan saya cerita. Bukan saya dengar cerita. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri." Setelah disampaikan oleh Sayyidina Khalifah Umar, bertanya, dijawab. "Saya melihat ke atas, ternyata mabuk di dalam wahai Khalifah. Enggak benar ini Khalifah." Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? "Kau yang dicambuk. Siapa yang nyuruh kau melihat-lihat rumahnya orang, ha?" Jangan pengen tahu kekurangan orang. Termasuk nasihat sederhana. Wahai suami, jika engkau menemukan kekurangan istrimu di masa lalu, aib pasanganmu jangan kau sebut sampai kau mati. Atau kekurangan fisik, kekurangan zahir saat ini jangan kau sebut sampai kau mati. Menyebut kekurangan adalah menyakitkan. Wahai istri, jangan kau sebut kekurangan pasanganmu sampai mati. Biarpun nyebutnya seperti kalimat indah, tapi kalau kekurangan itu menyakitkan. Mungkin seorang suami, ya dia karena biasa mesra itu ngomong sama istrinya, Ayang, "Iya abang sayang, ada apa abang?" "Ayang, kenapa sih hidung ayang kok begitu?" Kurang ajar. Sudah pakai ayang, tapi nyebut hidung. Tersinggung itu sang istri. "Iya abang sayang, kenapa mulut abang juga begitu?" Lah berantem kan akhirnya. Menyebut kekurangan adalah bukan sebuah kehebatan. Itu memang dari dulu kita nikahi seperti itu kok, ya sudah. Ini apalagi dengan pasangan, apalagi dengan orang. Kebiasaannya menjadi masalah, kebiasaan. Kebiasaan jelek itu, kebiasaan ngomong jelek itu enggak. Ngomong ketemu orang itu enggak bisa melihat sisi baiknya. "Eh, kenapa kok kurus banget kamu? Kenapa kok kamu gemuk banget? Kenapa sih mulutnya kok milih itu? Kan ada omongan yang lain." Coba, kalau Anda ketemu manusia begitu, memang suka celek-celek gitu itu orang. "Kenapa kok? Eh, kok kurus banget kamu? Ya Allah, semakin hitam kamu." Aduh, apa yang begitu? Lidah jelek, kan masih ada sisi lain yang bisa kita sebut. "Kenapa kamu jarang kesini, Masya Allah." Kan bisa saja. Ini perlu makan apa? Kekotoran. Makanya yang di mimbar orang suka teriak-teriak, nyaci sana, nyaci sini. Kalau ada yang tahu di rumahnya itu, suka nyaci istrinya juga itu. Karena kebiasaan, karakter, sifat jelek, nempel pada dirinya. Makanya yuk kita sekarang berlatih untuk tidak mencaci. Untuk tidak melihat kekurangan seseorang. Dan setelah kita melihat kekurangan seseorang, tolong jangan ceritakan kepada siapapun. Ini perlu kita belajar. Perlu waktu. Dan kita perlu serius dalam hal ini. Kemudian ini jangan membicarakan ya, jangan, tutup. Musibah, kadang-kadang kita diuji seperti itu, harus tahu kejelekan seseorang, astagfirullah. Apalagi jika itu adalah ada urusannya dengan orang tua. Orang tua. Suatu ketika ada seorang anak gadis, sedikit kami ucapkan dengan kalimat kasar. Anak gadis datang rupanya menemukan bahwa, "Buya, tanggal lahir saya itu kok sebelum surat nikah ibu saya sama ayah saya." Jadi tanggal lahir saya itu ternyata adalah sebelum surat nikah ibu dan bapak saya. Saya enggak kasih jawaban, kau belajar bersih hati, kau kurang ajar sama bapak ibumu. Bisa jadi orang nikah hari ini suratnya selesai tahun depan dan 2 tahun yang akan datang. Banyak semacam itu, kenapa kok sampai kamu pikiran gitu? Yang menjadi masalah, kenapa kok otakmu sampai ke situ? Kenapa kok sampai punya pikiran jelek seperti itu? Karena biasa prasangka buruk sama orang. Sama ibunya diprasangka buruk. Prasangka buruk itu ada tahapannya. Pertama dengan kawan.
dengan orang yang kita muliakan. Sampai berani prasangka buruk kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ada seorang punya hafalan Quran dia, sampai dikatakan sudah 18 atau 28. Hafalan Qurannya kuat dia. Bahkan dia mengajar guru agama di kota tersebut, di negeri, bukan orang Indonesia, orang Arab. Dia ngajar guru agama. Guru agama gara-gara dia prasangka dengan baginda Nabi tentang kisah Sayyidah Zainab. Lalu dia mengatakan, "Duh, kok gitu Nabi Muhammad? Cuk gitu toh." Subhanallah, setelah berapa bulan dia murtad, sampai hari ini orang itu terkenal kemurtadannya. Dan kalau Anda duduk dengan dia, kalah berdalil. Quran hafal luar kepala. Kuat betul hafalannya, gara-gara suudon, prasangka buruk, Allah hukum dengan murtad. Karena dia sering membaca, rupanya dia sedang baca, bacanya salah. Rupanya membaca Islam versi orang musuh Islam. Pas kebetulan kisah Sayyidina Nabi yang menikah dengan Sayyidah Zainab, yang Sayyidah Zainab pernah dinikahi oleh Zaid bin Harithah, yang Zaid Harith bin Harithah adalah anak angkat Nabi yang pengangkatan anak dibatalkan saat itu. Itu langsung prasangka buruk, subhanallah, murtad ya. Makanya jangan memulai dengan siapapun prasangka buruk, gak boleh. Menduga-duga yang jelek gak boleh. Bahkan kalaupun kejelekan sudah kita lihat, bagaimana kita bisa melupakannya. Minta pada Allah, ya Allah, lupakan. Saya telah melihat kekurangan fulan-fulan. Apalagi kadang membayangkan kekurangan gurunya, kekurangan ibundanya, kekurangan ayahandanya. Masya Allah, nasib buruk tuh orang. Jadi pertama, Anda jangan minta tahu app-nya orang. Termasuk buka HP, jangan pengen itu. Jangan pengen tahu. Kita harus berlatih saat ini. Kemudian kalau Anda melihat YouTube, mungkin yang senang YouTube, hari ini lihat saja, coba Anda tes karakter bangsa di negeri ini. Ada mungkin Anda menemukan ustadz yang ustadz itu tidak punya masalah, ustadz lembut kata, indah dan sebagainya. Coba ada saja orang yang komentar jelek. Kenapa begitu? Memang sudah terdidik kita dengan caci maki dan olok-olokan, permusuhan. Makanya ceramah-ceramah yang kami sampaikan akhir-akhir ini, kita melawan arus. Arus orang yang mengajak permusuhan kita lawan, menjadi kita mengajak perdamaian. Coba kita dari beberapa tahun kita diajak permusuhan, musuhan terus, pemilihan presiden berantem, ingat? Presidennya jadi presiden, rivalnya jadi menteri, kan begitu. Tapi si cebong sama kampret masih berantem. Hari ini kebodohan. Pemilihan gubernur berantem. Kotoran hati. Pemilihan bupati berantem. Pemilihan kepala desa berantem. Sampai pemilihan pengurus masjid berantem. Hari ini, na'udzubillah. Kenapa? Kebusukan jiwa. Maka ayo kita menyerukan perdamaian, kedamaian harus. Makanya dimulai dari mana agar kita tidak senang bicarakan orang. Jangan pengen tahu kejelekan orang dong. Kalau kita sudah punya modal tahu kejelekan orang, pasti ngomongin. Dan yang sudah terlanjur tahu kekurangan orang, Anda harus bisa menangis. Tadi kami sampaikan, bisa saja dia beribadah ternyata bermaksiat. Na'udzubillah. Beribadah bermaksiat dia. Beribadah bermaksiat. Gara-gara kekotoran jiwanya. Gambarannya begini, saya buat contoh begini. Seorang ibu yang sangat solehah katanya. Seorang bapak, suami, istri yang soleh-solehah. Kerjaannya adalah bangun malam, tahajudan, puasa Senin, Kamis, Masya Allah. Tahajudan jam 3, tahajudannya 1 jam, 2 jam. Jam 3, setengah 4, setengah 4 selesai tahajudan. Masya Allah, doa nangis-nangis. Karena hidup di kota, lagi habis selesai doa, mau sahur. Setelah doa begini, ngusap wajahnya begini, alhamdulillah, sujud syukur, senang-senangnya bisa tahajudan. Rupanya ada dengar suara sepeda motor, tetangganya ada suara motor, jam 3 malam. Dia buka korden jendelanya begini. Rupanya apa? Motor tadi adalah seorang laki-laki yang tidak dikenal, tidak tahu dari mana asalnya, mengantarkan anak gadis tetangganya. Tutup kordennya. Kata suami, "Mi, siapa Mi sayang?" "Bah, anak tetangga." "Anak tetangga siapa?" "Si Fulana." "Dia." "Kenapa?" "Bah, astagfirullah, bah, malam-malam diantarin laki-laki ngapain aja, bah." Suaminya apa kata suaminya? "Astagfirullah, Mi, sama ibunya dulu juga gitu." Ajib. Lagi tahajutan, gunjing orang, lihat kekurangan orang. Mana akan diterima orang model begitu oleh Allah? Kalau memang dia orang tulus kepada Allah, waktu tahajud dengar begitu, ditutup gorden langsung nangis, "Ya Allah."
jangan terjadi apa-apa dengan tetanggaku. Kekasihmu Nabi Muhammad diwasiati Jibril untuk peduli tetangga dengan tetangga. Kami mohon ya Allah, semoga tidak terjadi apa-apa. Semoga hanya karena bannya bocor, semoga karena kebahasan angkot, semoga karena ya Allah, jangan sampai terjadi apa-apa. Dan jika terjadi apa-apa ya Allah, ampuni ya Allah dan tutup aibnya ya Allah. Ampuni, menangis besinya. Malah astagfirullah, gua itu sampai sahur. Besok di-share sama, hati-hati ibu-ibu dengan anak perempuannya, jangan biarin keliaran keluar pulang malam. Mana-mana. Katanya ahli tahajud, hati-hati tertibu dengan ibadahnya. Dan justru model-model begitu sering terjadi pada orang yang tampak ahli ibadah, punya hafalan Quran, seneng gunjing. Loh, Imam Ghazali yang mengisyaratkan bahasanya, punya hafalan Quran sudah punya surga seolah. Yang ahli zikir, waduh, serem banget ini. Sambil ngomong Quran. Serem banget. Hati-hati, tolong. Jangan sampai membicarakan kejelekan siapapun. Na'udzubillah, kadang dalam keadaan ibadah pun menggunjing. Ngomongin kejelekan orang, ayo kita belajar di rumah kita. Dimulai dari mana? Anda jangan pengen tahu. Kalau Anda ternyata pengen tahu, berarti Anda bermasalah. Kalau ternyata sudah terlanjur tahu, bagaimana kita mendoakan dengan doa kebaikan agar tidak berubah jadi cacian dan olohan, tidak menjadi cacian dan olohan. Kalau terlanjur melihat, astagfirullah, ada orang curhat kepadaku mengatakan aku zina, aku mabuk, ya Allah, kita rubah. Jangan diketik, jangan disampaikan dengan lesan tentang kejelekannya, akan tapi ganti, ya Allah, ampuni dia ya Allah, beri petunjuk ya Allah, bimbingan dia ya Allah. Terus mengucapkan kalimat-kalimat indah sehingga kita menjadi orang yang tidak biasa mencaci dan mengolok. Kalau tidak, dengan kita tutup dengan kebaikan dengan semacam ini, lihat bisikan-bisikan setan. Lu menggunjing itu kan halus. Kalau ada orang ngomongin kejelekan orang lain, kok Anda hanya diem saja, Anda mendengar, Anda syarikun lahu fil ithmi, Anda dapat bagian dosa. Dan pada akhirnya Anda pun punya menjadi orang semacam itu. Jadi gini loh. Kalau Anda menggunjing dengan orang berlima, nah bukan Anda. Kalau ada orang berlima menggunjing, yang digunjing mah orang di luar sana. Orang di luar ini, lima orang berlima lagi gunjing ngomong itu. Semangat itu. Hati-hati. Ini bakal dimakan sendiri. Tak taunya ada satu pergi ke toilet sebentar. Ke toilet baru mundur ke belakang. Tahu enggak? Tahu enggak dia itu. Digunjing juga ini satu temennya. Temennya padahal. Iya, masuk. Iya. Terus ada tek. Allah. Ahli neraka kumpulnya ahli neraka. Jangan biasa ngomongin kejelekan seseorang. Ini biasa. Dan kalau Anda membiarkan kebiasaan ini, Anda lihat toh, ibaratnya begini, ada orang gunjing tetangga. Tahu enggak kamu Pak Haji ini, Masya Allah, setiap pagi dia minum kopi di rumahnya, janda itu loh, ya gini. Misalnya begitu. Dia dengar toh. Sambil astagfirullahaladzim. Tapi dengar. Besok dengar lagi astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini ngomongin gunjing terus nih. Tapi ikut dengar. Besok pagi pulang sholat subuh naik motor lewat rumahnya warung janda, lirik. Setelah lirik, ada Pak Haji itu. Bener banyak. Oleh. Mulai benarkan. Padahal Pak Hajinya betul-betul memang belanja normal. Cuman dia sudah mulai kotor ya. Besoknya perkumpulan yang kelima dia masih diem tahan. Yang ketujuh ngomong, iya saya juga melihat kok. Masuk. Halus makanya jangan kumpul sama penggunjing. Anda jangan mau berkumpul dengan penggunjing, rusak hati. Ngomongin kejelekan orang, merusak mental Anda. Sehingga Anda biasa menjelekkan orang, kadang tidak pasti. Belum tentu itu sebuah kejelekan. Wong jelek sesungguhnya saja namanya menggunjing dan itu dosa besar. Apalagi jika itu bukan sebuah kejelekan, fitnah, buhtan. Fitnah, Anda tidak tahu pasti, itu fitnah. Hati-hati ya, selesai sampai di sini. Kemudian saya bawa kepada sesuatu yang saat ini lagi terjadi. Pemilihan presiden. Buya berharap semuanya ini menjadi juru damai. Anda punya pilihan, harus punya pilihan. Kecenderungan. Selagi Anda memilih salah satu dari tiga calon itu dengan berijtihad, dengan berusaha mengetahui tentang orang tersebut. Setelah Anda berusaha mengetahui, Anda gali informasi-informasi sampai Anda punya kecenderungan di antara tiga itu. Cenderung. Setelah Anda punya kecenderungan, setelah itu Anda nanti kok memilih. Asalkan cara memilih Anda, Anda membebaskan diri Anda dari kepentingan hawa nafsu Anda. Kepentingan hawa nafsu Anda bebaskan. Maka Anda memilih dia tidak dosa, biarpun ternyata keluar dajjal.
Yang penting waktu Anda memilih, Anda berijtihad. Membebaskan dari hawa nafsu, bukan karena diiming-iming. Ustaz, insyaallah nanti saya bangunin pondoknya. Ada? Kalau saya jadi nanti, atau kalau bos saya jadi, kamu akan jadi dapat tender proyek. Kan seperti itu. Seperti tidak. Asalkan Anda memilih karena Allah, biarpun salah Anda tidak dosa. Tapi kalau Anda memilih orang tersebut karena dunia, karena ngikuti hawa nafsu, biarpun benar yang keluar Umar bin Abdul Aziz, maka Anda tetap dosa, karena hati Anda busuk. Maka tolong di antara yang ada, Anda harus berijtihad mencari calon yang paling bagus. Dan karena sesuai dengan informasi, maka bisa saja berbeda-beda. Ada orang cenderung kepada 01, 02, 03, masuk akal. Karena semua sesuai dengan informasi yang masuk, dan siapa yang beri informasi. Kan begitu. Sehingga kenapa kampung sana kok mendukung 01, kampung situ kok 02, kampung situ 03. Dan itu jangan main, orang apa itu fanatik loh ya. Fanatik orang awam, pokoknya harus ini jadi. Pokoknya, wah, digerduk cerita, wah harus ini. Padahal dia gak jadi menteri juga. Gak jadi ini, tapi semangat. Coba. Dan mereka sesuai dengan informasi yang mereka terima. Maka Anda pun tidak boleh menyalahkan mereka, oh, mereka bukan menuruti hawa nafsu. Bahkan mungkin lebih bagus dari kita, kita masih ada iming-iming deh nanti kamu dapat ini. Karena Ustaz nanti insya Allah, kalau pemimpinnya dia, maling masjid dapat 2, 3. Dia mah polos banget waktu mendukung orang itu ikhlas. Kemudian, Anda mencaci calonnya. Anda mengolok calonnya, marah dia musuhan dengan Anda. Anda mencaci calonnya, calonmu begini-begini. Dia akan marah. Marahnya kepada Anda. Marahnya kepada calon Anda juga. Maka rambu-rambu yang kami hadirkan pada akhir-akhir ini, tolong disuarakan. Di samping dihafal, difahami, disadari, kemudian sampaikan pada yang lainnya, kalimat berikut ini. Tolong dengar dan ditulis. Dan saya sampaikan kepada tim sukses yang ada. Kalau Anda tidak berani nulis ini, jangan-jangan Anda ini bohong. Wah, serem banget ancamannya. Sederhana. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Kalau Anda mau pegang ini indah, bisa tetap berdampingan, tetap rame. Oh, kadang-kadang ini satu pondok begini, pengurus pondok. Ini ada satu ganjel, beda. Wah, caci maki, ribut, berantem kok. Tapi kalau dengan rumus ini kan enak. Ingat, sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, dengan jujur tentunya, tapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Dari mana kami mengambil makna ini? Dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi menasihati seorang anak muda, "Hei anak muda, jangan kau caci ibumu." Bagaimana? Orang menjawab, "Ya Rasulullah, bagaimana saya mencaci ibu saya?" Oh iya. Kamu mencaci ibunya orang, maka orang itu akan mencaci, membalik, membalas mencaci ibumu. Coba logikanya begini, Anda punya calon, anggap saja dia adalah kayak Umar bin Abdul Aziz. Orang yang sangat adil, sangat bijak. Anda punya calon seperti itu, biarpun gak ada kayak gitu. Anggap saja saya kasih Anda calon terbaik, Umar bin Abdul Aziz. Dan Anda pun juga kena belajar agama, Anda juga sudah punya ilmu. Cuman hanya kekurangan Anda suka nyaci, kemudian Anda mencaci orang. Rupanya lawannya Anda ini, lawannya calon Anda ini adalah Abu Jahal. Wuh, serem kan? Karena dia Abu Jahal, maka umatnya pun juga lebih dari Abu Jahal. Anda caci itu. Anda caci sekali, muridnya yang jahat itu akan balas mencaci calon Anda 1000 kali. Ayo, berarti Anda telah menjadikan sebab orang lain mencaci calon Anda yang baik. Maka saya tidak terpesona dengan orang yang sok banget, mencaci maki, tidak. Ente telah merusak calon Anda, gara-gara itulah, gara-gara ente dia mencaci calon Anda. Tidak paham orang tidak sehati, ada yang membantah. Ini kan perlu menjelaskan, sudahlah, ente jangan menggugah orang bikin marah. Kita perlu damai hari ini, perlu damai, ayo berpikir, yang logis dong. Yang itu, yang Anda katakan itu, memang dia calon gak benar. Pengikutnya juga gak karu-karuan. Ente caci, ngajari dia nyaci dong, habis-habisan. Belum lagi di saat Anda mencaci, belum tentu itu benar. Hanya info katanya kan. Katanya begini, selamin coba Anda mencaci, barangkali ada presiden yang sebelumnya kan. Ada berapa presiden, ada kita ikut-ikutan. Kita mengatakan, oh presiden ini begini. Anda belum tahu buktinya dari mana, ayo. Hanya informasi. Kenapa Anda gampang ikut-ikutan banget mencaci orang dari informasi yang gak jelas?
Kita sering ikut-ikutan hati-hati urusan. Maka ini kita harus damai. Sehingga setelah itu akan indah, biarpun beda pilihan bisa minum teh bersama. Minum teh bersama. Mungkin satu pondok begini beda pilihan, sah. Enggak akan berantem, enggak akan bermusuhan. Tapi na'udzubillah kalau sudah mulai caci maki enggak ada yang indah. Suami istri berantem, saudara berantem. Sampai hari ini pun pemusuhan dengan saudara masih ada. Gara-gara lurahku, lurah-lurah. Bupati, belum presiden, Masya Allah. Ya kita pengennya, insya Allah ya tolong, kita harus indah. Dan itu semua adalah untuk tidak biasa mencaci. Maka kalau Anda sudah tidak bisa mencaci, tidak biasa mencaci di mimbar besar, tidak biasa mencaci di kampung Anda, akhirnya Anda pun menjadi orang yang tidak biasa mencaci di rumah Anda. Yang terjadi adalah keindahan. Akan tapi kalau sudah biasa mencaci di tempat mimbar yang gede, sangat mudah mencaci di rumahnya yang sempit itu. Atau yang di rumahnya suka caci maki, kalau dia punya mimbar maka dia akan menjadi mencaci maki, karena apa? Sudah menjadi karakter bagi dia. Maka pastikan untuk tidak mencaci. Wong tidak mencaci saja kadang menyakiti hati. Kami itu mulai dari ceramah dari masa ke masa. Kami menghindar dari mencaci orang, tapi ada yang tersakiti oleh lesan saya, bagaimana kalau saya mencaci? Saya itu tidak mencaci, tidak bisa mencaci mungkin begitu. Saya berusaha untuk tidak mencaci siapapun. Tapi pun demikian ada orang sakit hati dengan saya. Bagaimana kalau saya caci maki? Yuk. Calonmu bukan malaikat, hei hamba Allah. Calonmu juga punya kesalahan, faham tidak? Tidak usah sok deh. Kayak menjadikan calonnya malaikat. Tidak perlu seperti itu, tidak usah. Jangan bikin orang musuhi calon Anda. Saya menduga calon Anda memang baik seperti yang Anda sampaikan. Akan tapi bukan malaikat juga. Dia bakal dicari kesalahannya juga bisa oleh orang lain. Maka jangan kau gugah orang lain untuk mencari kekurangan pasangan apa calonmu yang pasti ada. Jangan gugah orang lain. Tapi Masya Allah yang gayanya sok berustad ini. Wah ini harus. Ini kalau tidak begini tidak tahu kejusukan orang. Tidak perlu ya Ustaz. Dia lebih serem lagi bisa membuat fitnah. Ya enggak? Di samping fitnah menjebak. Agar melakukan kejahatan. Lalu selalu diekspos. Kan bisa jadi. Macam-macam. Na'udzubillah. Akan tapi tidak ada seindah menjauhkan diri dari cacian. Nabi mengatakan al-musyrik man mu'min laysa bisyattam wala sabbab wala la'an. Orang muslim bukan biasa mencaci dan mengolok. Yang mengatasnamakan agama, yang mengatasnamakan kelompok terbaik, kalau Anda masih mencaci maki, Anda telah merusak kelompok Anda. Anda merusak calon Anda. Saya gemes dengan orang-orang itu. Wah, sok banget dia. Wah, enggak tahu mungkin. Mungkin bajunya lebih gede dari baju saya. Jubahnya mungkin lebih gede dari jubah ini. Imamahnya lebih gede dari imamah ini. Tapi mulutnya tajam, tidak begitu. Ketahuilah, dakwah tidak semacam itu. Justru kami rindu bahasanya. Kalau Anda mengajukan calon yang benar dan baik dengan akhlak mulia Anda, mereka terpesona. Mereka terpesona. Sehingga apa? Oh baik banget dia itu. Akhirnya pengen mendekat kepada Anda untuk mendekat kepada pimpinan Anda. Ini saja insya Allah ya. Ingat jangan caci siapapun. Jangan. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu. Tapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Baik ini saja. Semoga ini tahun damai buat kita semuanya. Ya enggak dengar silakan dengar. Pasti orang aneh itu. Masa enggak suka? Anda pun senang dengan begini kan? Anda senang kalau tidak dicaci sama orang kok. Baik itu saja. Cukup? Ada tanya jawab? Tanya bismillah. Silakan. 1-2 pertanyaan biar lebih dekat di antara kita. Baik, terima kasih Yahya atas tausiah malam hari ini. Baik, silakan kepada para jamaah 1-2 orang saja yang beruntung pada hari ini insyaallah. Baik, boleh ke Bapak di dua ya, sudah sama Pak yang di ujung pakai kopiah hijau. Oh baik, satu Bapak, satu Ibu ya, mohon izin. Oke, di sana ada satu orang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, nama saya Nasir. Satu pertanyaan Pak ya, mohon izin. Yang ingin saya tanyakan, kita sehari-hari tidak lepas dari dengan HP ini. Terkadang HP ini menjadikan maksiat, menjauhkan dari Allah, dan kadang dengan HP ini menjadikan kita dekat dengan Allah. Nah, bagaimana sikap kita dengan HP ini agar senantiasa
kita bisa istiqomah untuk menjaga agar tidak terjerumus dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Contohnya mungkin kita seler membuka, terkadang ada apa aplikasi yang lewat, nah itu ada pandangan yang tidak yang menyenangkan, kita terpandang, itu bagaimana Ustaz? Terkadang kita tak terasa, kita scroll, kita terbuai dengan apa yang kita pandang itu. Nah untuk itu bagaimana kita mensikapi handphone tersebut? Makasih Ustaz. Baik, Masya Allah. Permasalahan bukan saja di handphone saja. Kalau sudah mental kotor, dia akan mencari. Apalagi sekarang dihantarkan ke handphone kita. Makanya kalau bicara teknologi, ibaratnya begini. Hari ini, gini loh sederhana. Kalau sudah terjadi banjir, bukan waktunya Anda membuat bendungan. Tinggal membuat aliran-aliran air biar segera reda. Hari ini Anda akan melarang orang pakai handphone, kiamat. Tapi yang paling benar adalah gimana cara menggunakan handphone yang benar, termasuk nasihat yang kami sampaikan hari ini untuk pelan-pelan. Kalau ternyata Anda melihat sesuatu, tinggal belajar istighfar, tutup astaghfirullahaladzim, la ilallah. Kalau perlu, kalau saya melihat kok sampai manteng, 100.000. Kita cambuk diri kita sendiri, harus belajar, kita perlu. Kalau saya kata, jangan nonton handphone, jangan. Wah ini gimana, gak mungkin hari ini. Sudah banjir ini, bukan waktunya bikin bendungan, tinggal kita buat aliran air. Bagaimana cara menggunakan handphone yang bagus, yang benar, termasuk kalau kita berikan pada anak kita dengan cerdas. Sampai inilah hikmah itu dholatul mu'min. Hikmah itu adalah barang hilang yang miliknya seorang mu'min. Hikmah itu sesuatu kebaikan. Seorang wanita barat, bukan orang beriman, membuat catatan kecil, terpesona saya dengan catatan itu. Sudah catatan Islami, dia mengatakan, jika engkau ingin memberikan handphone kepada anakmu, tolong lakukan berikut ini. Anakku, mama tercinta akan berikan kepadamu handphone. Satu, handphone ini milik mama, bukan milik kamu. Dua, tidak boleh pakai pin. Tiga, tidak boleh. Ada pakai aturan, ya. Setelah di rumah harus letakkan di tempat yang aku bisa mengambil. Dan ini. Dan tidak, mama boleh membebas membuka handphone itu karena handphone adalah handphoneku dan seterusnya. Ini orang kafir pakai rambu-rambu. Kitanya dibebaskan, apalagi mulai punya duit. Kita nggak pernah mengasih pendidikan pada anak. Ini orang kafir saja punya kesadaran begitu bahayanya. Jangan dianggap tontonan itu sepele. Oh besar tuh, tanya psikolog-psikolog itu. Bahaya itu. Ya. Maksudnya untuk anak-anak kita ajari menggunakan handphone yang bagus. Sering diajak diskusi bahasanya melihat yang haram itu membahayakan. Allah tidak memandang dengan rahmatnya dan seterusnya. Nah termasuk yang kami sampaikan hari ini. Mungkin ada yang saat ini kecanduan. Dan memang kecanduan. Ada satu anak menangis dia. Satu orang. Saya pengen berhenti Bu ya, tapi tidak bisa karena sudah kecanduan. Saya itu kalau ada kesempatan sepi, tangan saya langsung kayak jalan sendiri bisa nyari. Dan cerdas dia, ngetik dia sudah pas. Di mana lepak link-link yang bisa mengarah kepada pornografi. Cepat. Dia menangis tapi gitu. Enggak bisa kecuali kamu sendiri yang ngobati. Dan bisa jadi kalau sudah berlebihan psikolog seperti apa untuk dialihkan dan sebagainya. Semuanya punya pakar masing-masing. Ada pakarnya pakar VG, pakarnya ada pakar psikolog. Paling tidak ya seperti ini, di saat kita mulai mendekat kepada yang demikian, harus kita punya komitmen dengan diri kita. Nah ini haram, berlatih. Bukankah jihad yang paling besar, bukan kita perang ke Palestina, bukan di medan laga zaman kemerdekaan 17 Agustus, bukan akan tapi dengan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Jihad yang paling berat, perlu latih dong. Kalau ingin jadi kekasih Allah begitu. Jadi menjadi kekasih Allah itu jihad. Anda pernah dengar dulu ada orang puasa gak makan daging? Puasa gak makan daging putih toh. Terus apa lagi puasa ini pokoknya. Puasa sambil dengan yang lainnya. Itu zaman itu. Sekarang hari ini. Kalau Anda pengen tirakat merangi hawa nafsu. Cukup Anda itu tadi. Saya puasa enggak. Nonton sinetron. Yang aneh-aneh saya puasa begini. Jadi bukan tetap makannya nasi putih sama sate. Tetap enggak ada masalah. Makannya nasi putih enggak mau sate. Tapi yang ditonton enggak karu-karuan. Ini mau diam. Katanya ingin merangi hawa nafsu, tapi nuruti hawa nafsu dengannya. Baik, jadi seperti yang ditanyakan, semuanya harus berusaha. Enggak mungkin berhenti atau kita tutup haram, enggak boleh dan sebagainya. Memang pada dasarnya hal yang mubah, tinggal bagaimana kita cara menggunakannya, diedukasi. Perlahan demi perlahan, seperti yang kami sampaikan hari ini.
Na'udzubillah, Anda harus tahu Anda dilihat oleh Allah. Jangan sampai tiba-tiba nur iman di hati kita dicabut sehingga keimanan pun tidak membuahkan apapun pada anggota tubuh kita, sehingga dikatakan gelap. Tapi dikatakan dalam riwayat, kalau orang menjaga dari yang haram akan menyala hatinya. Melihat yang haram menyala hatinya. Kalau menyala hatinya mudah melihat kebenaran, sehingga mudah diajari, mudah diingatkan. Tapi kalau sudah keras hatinya gara-gara sering pandangan yang kotor, na'udzubillah, tidak bisa mendapatkan hidayah. Itu saja harus kita belajar perlahan demi perlahan. Biarpun mohon maaf tidak ada, enggak boleh lah, enggak ada orang yang bisa langsung 100%. Ada yang perlahan, paling tidak harus saya kurangi. Paling tidak astagfirullah saya istighfar. Setiap saya melihat harus saya istighfar 21 kali. Astagfirullah. Terus begitu akhirnya dia sibuk dengan itu semuanya, perlahan akan terkurangi sampai enggak perlu lagi melihat. Perlu proses. Dan harus kita ajarkan ilmu ini. Kalau tidak bablas orang. Sudah menjadi hobi biasa, bahkan mungkin seorang anak nonton sama ayahnya biasa. Ada di kejadian, anak sama nonton sama ayahnya biasa. Gimana ini? Karena sudah rusak. Semoga Allah menjaga kita semua. Allah alam bisawab. Baik. Jazakallah khairan. Silakan satu dari ibu-ibu yang di atas ya. Ya. Sudah pegang mic-nya ya ibu-ibu? Sudah. Sudah pegang mic. Mic-nya tadi udah sama? Ada. Udah ada mic-nya tadi. Cek. Tolong diantar, cek. Cek. Aman ya? Oke, Pak Ma, yang mau tanya silakan. Siapa duluan nanti? Iya, silakan. Udah tadi di ujung sebelah depan sebelah kiri. Yang mana ini? Oh, silakan langsung beri aja Ibu. Ibu yang pakai kacamata depan ya, langsung aja silakan. Oke. Cek. Oke, sip. Bentar, Ustaz. Nah, izin ya, Ma. Iya, silakan Ibu langsung aja. Langsung aja. Pakai mic. Oh, pakai mic. Ada mic, silakan langsung didistribusikan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Buya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Mutia. Terima kasih atas kajiannya pada malam hari ini. Benar-benar sangat-sangat menampar diri saya sekali. Pertanyaan saya waktu itu pernah melihat di postingan TikTok bahwa belajarlah agama sampai engkau tahu bahwa dosa ghibah itu tidak bisa dihapus dengan sholat, puasa, sekalipun haji. Jadi sebagai perempuan, ghibah itu benar-benar tidak bisa dihindarkan gitu, Bu ya. Jadi apakah benar kalau dosa ghibah itu tidak bisa dihapus dengan sholat, puasa, walaupun haji sekalipun? Kalau memang iya, bagaimana caranya kita bisa menghapus dosa itu dan mencegahnya? Terima kasih, Bu ya. Masya Allah. Di dalam pertobatan itu seperti dalam pengobatan. Goreng itu bukan obatnya panadol. Masing-masing ada obatnya masing-masing. Kan begitu. Sama. Sebab ghibah itu urusannya Anda dengan orang. Dosa dengan manusia. Beresi dong urusanmu dengan manusia. Biarpun katanya sujud, sholat dan sebagainya, dia masih berjalan karena dia tidak menganggap urusannya dengan manusia ini harus diselesaikan. Dia beda dengan Allah. Allah tidak rela, kalau Allah tidak memaafkan kalau kau punya urusan dengan orang belum Anda beresin. Maya hablu minan nas, urusan dengan manusia. Sehingga bukankah urusan dengan manusia itu syarat tobatnya lebih banyak? Kalau dengan Allah kan cukup saya menyesal akan kesalahan saya berjanji untuk tidak mengulanginya, saya meninggalkan pekerjaan tersebut, selesai. Tapi kalau urusan dengan orang, saya harus minta maaf kepada orang tersebut. Lah kalau belum minta maaf ya belum ketemu obatnya dong. Belum ketemu obatnya, maka hati-hati, menggunjing itu serem banget, menjing itu godanya. Dosa besar yang kadang tidak dicermati adalah menggunjing. Ada pelacuran, perzinaan, diuber-uber, ada berjudi, diuber-uber. Tapi mana ada orang nguber bawa gunjing? Padahal dosanya enggak kalah gede. Bahkan begitu dahsyatnya di mimbar pun bisa gunjing. Tahu enggak kamu ustaz yang masuk? Kan gisangin. Siapa ustaz gini-gini? Masuk langsung ketawa. Ustaz gini ketawa. Lu ini kan gunjing halus. Gunjing bisa di atas mimbar. Hati
Hati-hati, makanya bahaya. Na'udzubillah, jangan berani ngomongin kejelekan siapapun. Akan tapi bukankah Allah Maha Kasih? Mungkin begini Anda berkata. Nah, kalau masih ada orangnya, selesaikan urusanmu dengan dia. Dan jika memungkinkan, ada cara tobat. Makanya ilmu itu penting. Kalau Anda belajar, enggak jelas, bingung. Tobat yang menggunjing ada. Kalau Anda minta maaf kepada seseorang, apakah saya harus datang lalu minta maaf kepada dia? Oh, enggak begitu coba. Kalau Anda minta maaf kepada seseorang, Pak, Bu, mohon maaf. Kenapa? Saya kemarin seharian nginjung ibu. Astagfirullah, kurang ajar kok. Terus gimana cara? Nah, makanya ngaji. Ilmu. Ternyata apa Nabi mengajarkan? Jika engkau sudah terlanjur menggunjing seseorang pertama, pastikan kau akan berhenti menggunjing. Kalau tidak akan menghabiskan pahalamu. Kan dia akan menjedahkan pahala. Ambil kembali pahala, berhenti kau. Kemudian cara bertobatnya bagaimana? Pertama adalah seperti engkau yang menyebut kejelekannya, maka sebutlah kebaikan di tempat engkau pernah menyebut kejelekannya. Dibalik, kalau kemarin udah tahu enggak kamu itu situ, astagfirullah, ya Allah, di sana tahu bu, bener, ya Allah. Besok rubah, bu, tahu enggak begini, masya Allah, dia adalah orang begini loh ya. Sisi lainnya, mungkin dia memang suka begini, tapi dia sedekah, masya Allah. Jangan sebut kejelekannya, kita ganti sebut kebaikannya. Maka pertama, sebutlah kebaikannya di tempat engkau menyebut kejelekannya. Itu tobat yang pertama. Yang kedua adalah beristighfarlah untukmu. Nabi mengatakan fastaghfirlaka walahu. Maka mintalah engkau ampunan kepada Allah untukmu dan dia. Allah maghfirli walahu, ya Allah ampuni aku dan dia. Allah ampuni amaku dan dia. Terus sering. Setiap ingat itu Anda membaca doa Allah maghfirli walahu. Nah, ternyata tuanya begini, bukan ngomong ya. Mohon maaf Ustaz, kemarin saya kunjing seharian. Wah, tambah naik pitam loh, kurang ajar kau. Sama siapa? Nah, ini adalah caranya. Yang penting berhenti mengunjing, kemudian setelah itu ya, tobatlah, menyesal tidak akan mengulangi, lalu berusaha untuk menyebut kebaikannya. Contoh tetangga, mohon maaf, kita itu harus contoh. Mungkin tetangga selama ini ada tetangga sudah enggak sholat, terus pokoknya ada orang masuk rumahnya enggak jelas, kita gunjing di masjid ini. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar, sederhana ngomongan, kita datang ke temannya assalamualaikum, tapi sudah jadi bahan setiap dia lewat. Tuh tetangga dekat samping pondok. La salata li jaril masjidi illa fil masjid. Gayanya hadis. Astagfirullah. Tak tahu aja tobat, kita nyesel itu gunjing juga ngomong jelek, dirubah. Kenapa? Itu siapa, Pak? Itu tetangga, setiap ada pengajian halamannya dibuka untuk orang ngaji, untuk parkir motor. Oh, berubah kan? Oh gitu, iya. Akhirnya semua orang jadi terpesona lihat dia. Setiap melihat senyum lagi ke wajib. Oh jadi baik orang kan gitu. Kita harus pandai melihat sisi kebaikan. Kalau Anda, maka sebaliknya, jika Anda bingung mencari sisi kebaikan seseorang, maka mata Anda yang buta. Ada orang tuh bisanya melihat kejelekan orang. Wah ini kacau. Masa nggak bisa melihat sisi kebaikan orang? Terus gimana? Pandai-pandailah Anda melihat sisi kebaikan seseorang. Ini kecerdasan membidik. Sampai gambaran ada sebuah kisah ya. Ada seorang raja. Dia kupingnya sebelah. Kuping sebelah. Mengundang tukang lukis. Ada beberapa tukang lukis. 1, 2, 3. Tukang lukis pertama, lukis raja. Rupanya saya ingin polosnya. Dilukis raja. Ganteng. Kupingnya sebelah. Marah raja. Kurang ajar kok. Ini bikin malu. Ini foto mau disebar ke dunia. Ya. Tapi enggak anu sih, bukan diumumkan dulu, Ustaz. Lukisannya disembunyikan. Hasilnya kapan, nanti yang mana penjuara. Yang kedua, melihat temannya dibunuh. Puasang, kupingnya genap. Lengkap. Dia tahu kuping anak sebelah kok kayak begini, kurang ajar kok ini. Bohongin, bunuh juga. Yang satu, akhirnya apa? Pindah tempat dari samping. Digambar langsung set dikasihkan sang raja. Ini baru. Rupanya apa? Membidiknya dari sisi yang kupingnya enggak kelihatan. Yang kuping enggak, yang enggak ada kupingnya enggak kelihatan dari samping sebelah ini. Baru benar nih. Kecerdasan dalam membidik. Gambaran semacam itu. Ada orang pengen lihat kejelekan orang.
Ini matamu tuh ya itu saja. Jika matamu kau biasakan dengan pandangan positif, akan menjadi mengecil pandangan negatif. Tapi ente buka negatifnya, oh positifnya hilang. Na'udzubillah, hati busuk, hati kotor. Itu ya, menggunjingkan tadinya kan biasakan menggunjing, menggunjing Allah. Menggunjing itu penyakit yang unik, ibu. Khususnya ibu-ibu kita sampaikan. Tadi pertanyaan ibu-ibu, padahal enggak perlu, bapak-bapak juga ada. Padahal ibu ustadznya barang menggunjing, ustadznya masih ngomong jangan gunjing, dosa dan sebagainya dan sebagainya. Ada ibu-ibu nyolek temennya, itu tuh si kerudung merah tuh jago gunjing. Gak sadar kok gini nih gunjing tuh gak sadar. Aneh, memang begitu. Lagi tutup saja aja. Allah hati-hati ya, karena dosa gede banget ini. Insya Allah indah semuanya, cukup selesai. Semoga ini pertemuan cinta. Tidak cukup sampai hari ini. Kita bertemu lagi hingga kelak di surga sama baginda Nabi SAW. Santren Ismuhu Yahya, masjidnya, jemaahnya, insya Allah diridhoi. Rasulnya semuanya. Ismuhu. Inna nubashyukura biwala manis. Inni nubashyiruka. Aku beri kabar gembira kepada kalian semuanya. Bihulamin dengan seorang laki-laki yang ismuhu namanya Nabi itu. Semoga kita mendapatkan ini bisa jadi bisyarah juga ini. Kebetulan namanya sama ismuhu. Baik. Bismillah, alhamdulillah, amin. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, seperti engkau bertemukan jasad kami, bertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, tutup kekurangan pasangan kami, kekurangan saudara-saudari kami dari mata kami. Dan tutup dan buka kekurangan kami di mata kami agar kami mudah berbenah ya Allah. Dan ampuni kami semua ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari benci dan dengki serta dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, ada orang zalim pada kami, ada orang aniaya kepada kami, ada orang menfitnah kami, ada orang menggunjing kami, ada orang merasa buruk kepada kami, kami mohon ampuni mereka ya Allah. Jangan hukum dia ya Allah, karena dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan hilangkan dendam di hati kami ya Allah. Siapapun yang berbuat salah kepada kami karena pribadi kami, kami mohon ya Allah ampuni dia ya Allah. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka karena berbuat salah kepada kami. Dan kami mohon ya Allah, jika ada orang ya Allah yang tersakiti hatinya oleh kalimat kami, oleh lesan kami, oleh perilaku kami, oleh akhlak kami, kami mohon ganti dengan kebahagiaan ya Allah. Sungguh kami tidak sengaja menyakiti mereka, akan tetapi kalau terlanjur mereka sakit, jadikan hati mereka lapang. Ampuni mereka dan ampuni kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang kepada mereka semua ya Allah. Dan yang belum menikah, mudahkan ya Allah untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, pilihkan untuk kami di negeri ini pemimpin yang jujur, pemimpin yang tulus, pemimpin yang cinta umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, berikan pertolongan kepada saudara-saudari kami yang ada di Palestina ya Allah. Dan berikan kepada kami kesempatan untuk menolong mereka, berikan kepada kami kesempatan untuk menolong mereka, apakah itu dengan panjatan doa kami, ataupun dengan harta kami, ataupun dengan ide-ide kami ya Allah. Jangan sampai kami buah menjadi pengamian sampai hati kami mati ya Allah, sehingga tidak peduli kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, makmurkan pesantren ini, makmurkan pesantren ini dengan orang-orang soleh. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini hambamu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang di tempat ini ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Ya Allah, kami ingin selalu bergabung dengan kemuliaan dimanapun berada ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami semua ketulusan, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan kami mohon jadikan tetangga-tetangga pesantren ini adalah ahli surgamu ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara mereka yang sering meninggalkan solat, kami mohon jadikan ahli solat. Siapapun ya Allah, ya Allah, yang setelah berjudi, hentikan dari judi. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk, hina dan kehinakan itu ya Allah.
Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpleset dalam hina dan busuk ya zina, kami mohon ya Allah berikan kesadaran dan hentikan dari kebusukan zina itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah bencikan kepada zina dan tutup aib mereka di dunia sehingga tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga tidak kau hukum ya Allah, dan buka pintu halal untuknya. Dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing bezina ya Allah, jauhkan kami dari menggunjing bezina ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jaga mata kami dari melihat yang haram, jaga mata kami dari melihat yang haram, jaga mata kami dari melihat yang haram ya Allah. Sungguh ya Allah, jika engkau ingin menghancurkan mata kami karena yang kami lihat sudah sangat cukup ya Allah, teramat banyak keharaman yang kami lihat, maka kami mohon jangan hancurkan mata kami, ampuni mata kami dan jaga mata kami ya Allah. Jauhkan kami dari melihat yang haram ya Allah. Sungguh tidak ada seorang hamba yang bisa meninggalkan keharaman kecuali karena pertolonganmu, maka berikan pertolongan kepada kami. Jauhkan mata kami dari melihat yang haram, jauhkan kami melampiaskan dari syahwat, jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dalam yang haram. Jauhkan ya Allah syahwat kami dari yang haram ya Allah, dan buka pintu halal untuk kami dan cukupkan kami dengan yang halal darimu hingga kami tidak peduli, tidak ingin kepada yang haram. Dan kami mohon ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Dan kami mohon ya Allah jangan kau jadikan ini pertemuan terakhir kami di dunia ini. Kami ingin masih bertemu dan bertemu dan bertemu di dunia hingga kelak di surga ya Allah bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.